Tetapi dia ini bangsa Arab. Dia ambil bantuan daripada luar pada waktu tersebut. Dan apabila dia ambil bantuan daripada luar pada waktu tersebut, Abu Amir ini disarankan supaya membina satu binaan yang mana boleh menjadi satu tempat. Yang pertama adalah tempat untuk dijadikan tempat ibadat, dan yang kedua adalah dijadikan tempat intiban. Tempat intiban pada waktu tersebut. Dan akhirnya dibinalah yang dinamakan sebagai masjid pada waktu tersebut. Dan pada waktu tersebut, kalau kita lihat di dalam sejarah ini, Abu Amir Rahib ini membina Masjid Dirar dekat dengan Masjid Quba. Dekat Masjid Quba. Dan bila mana dia mendapati ataupun didengar rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nak sampai, lalu dia pun bersiap sedia, kemudian jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Wahai Nabi, baru balik daripada pemusafiran. Marilah semayang di masjid kami. Kami dah bina masjid. Kami dah bina satu rumah ibadat yang selesa. Marilah datang, mari semayang." Lalu ketika itu Nabi menggunakan helah dalam riwayat. Nabi kata nanti Nabi akan datang. Nabi akan datang. Bila Nabi gunakan helah sedemikian, Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Allah Ta'ala kata, "La takum fiha." Jangan sesekali, jangan sampai bila-bila. Maknanya selama-lamanya, wahai Muhammad, jangan kamu semayang kat situ. Karena kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masjid yang kamu bina, iaitu Masjid Quba ini, adalah masjid yang dibina atas ketakwaan, berbanding daripada masjid ini yang dibina atas dasar untuk memecah belahkan umat Islam. Maka sebab itu pada hari ini perlu kita faham dari segi konteks ini, bahawasanya jangan pada hari ini kita membina ataupun jangan pada hari ini umat manusia membina sesuatu syiar-syiar agama semata-mata untuk bersaing dan juga menarik perhatian umat lain ataupun menarik perhatian kepada kumpulan-kumpulan yang lain. Kerana perkara ini bimbang-bimbang akan menjadi kisah seperti mana yang berlaku dalam Masjid Dirar. Supaya apa? Pecah belah. Hari ini jarang dah berlaku masjid belah ini. Hari ini kadang-kadang orang buat balai raya. Balai raya dah ada dah, buat balai raya lain. Supaya apa? Supaya kita pecahkan. Memang tidak dinyatakan sebagai nak pecah belah. Tetapi akhirnya datang ataupun terzahirlah bila perkara-perkara ini berlaku. Semayang raya korban, buat dua semayang. Sembelihan, buat dua sembelihan. Tak salah. Tapi apa salahnya bersatu? Apa salahnya bersatu? Kenapa manusia ini tidak mahu bersatu? Maka sebab itu di dalam bab ini kita perlu belajar bagaimana berlaku pun perselisihan, Allah Ta'ala tetapkan bahawasanya mesti ada kesatuan. Dan Allah Ta'ala letakkan kesatuan itu yang mesti dominasi ialah Islam. Hari ini orang ajak bersatu, mari bersatu, mari bersatu, mari bersatu. Tapi kalau bersatu atas dasar jahiliah, tak ada guna. Tak ada guna. Karena kalau kita bersatu atas dasar jahiliah, maka proses ataupun konteks yang dinamakan al-hadmu wal-bina, meruntuhkan dan bina, itu tidak berlaku. Kerana Islam datang, prosesnya ada al-hadmu wal-bina. Apa maksud dia? Islam datang meruntuhkan jahiliah. Islam datang meruntuhkan ideologi. Islam datang meruntuhkan segala pemikiran-pemikiran yang sesat. Lalu Islam bina pemikiran Islam. Lalu Islam bina ideologi Islam. Lalu Islam bina tamadun Islam. Lalu Islam bina kaedah-kaedah dan juga cara pemerintahan Islam. Tapi kalau kita bersatu, kita bergabung, kita berpakat, kita buat persepakatan, yang akhirnya persepakatan tersebut didasari dengan perkara yang jahiliah, maka tak ada guna pada hari ini Islam memerintah. Tak ada guna pada hari ini umat Islam bersatu dengan kumpulan-kumpulan tersebut. Kerana akhirnya yang zahir ialah apa yang melawan Islam balik. Apa yang lawan Allah Ta'ala balik. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Ali Imran pada ayat 100 yang kelima. 100 ke 1, 2, 1, 2,
104. Waqtasimu bihablillahi jami'a. Waqtasimu bihablillahi jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Pada ayat sebelum daripada itu, iaitu ayat 100 hingga 102, Allah Ta'ala mengisahkan berkenaan dengan kumpulan-kumpulan yang tidak mahu bersatu di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, golongan-golongan kafir. Lalu pada ayat 100 yang ketiga, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat 104, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Artinya kalau dalam bab ini kita melihat bahawa kalau nak berpecah sekalipun, kalau nak bersatu balik, mesti Islam tak pada dasarnya. Kalau tidak akhirnya tak ada guna kepada ini. Kata Syekh Qutb Rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya Ma'alimul Fitri, dia kata pada hari ini kalaulah Islam ada negara, Islam ada negara, tidak ada syariat Islam, maka baik tak payah ada negara. Ada negara tapi tidak ada undang-undang Islam, buat apa buat Islam? Tak apa, kita ada jalan raya Islam, kita ada bank Islam, kita ada flight yang ada Islam, kita ada apa coach ataupun kita ada train ataupun komuter yang mana memisahkan di antara lelaki dan perempuan. Okey lah tu, Islam kan ajar macam tu. Kita ada takaful Islam, itu Islam. Itu hanya sebahagian kecil daripada Islam. Dan adakah syariat itu segala-galanya Islam? Tidak. Syariat ini adalah tunjang kepada peraturan dan juga tata cara serta disiplin umat Islam. Baca bila orang tanya, Ustaz, kalau tak ada undang-undang Islam pada ini, adakah kita ini tidak dikira sebagai diterima Islam? Tidak. Tapi di sana mengikat ataupun peraturan ataupun disiplin yang mengikat manusia supaya mereka ini ada tata cara dan juga kehidupan sebenar-benarnya tetap dengan Islam, ialah namanya peraturan. Peraturan. Orang perempuan dia ada peraturan dia, orang lelaki ada peraturan dia. Tuan-tuan punya rumah ada peraturan, saya punya rumah ada peraturan. Tuan-tuan datang rumah saya, walaupun tuan-tuan tuan-tuan ni tetamu saya, tuan-tuan tak boleh pakai kasut rumah saya. Kenapa saya buat tu? Ini disiplin rumah saya. Saya kena buat. Ada rumah saya nak jaga kebersihan, kesucian dan sebagainya. Tuan-tuan kata, "Ai ustaz, saya kan tetamu. Tetamu kan perlu diraikan. Saya nak pakai kasut. Kasut ni saya beli, bukan ustaz beli." Saya kata tak boleh. Ini peraturan rumah saya. Dengan peraturan ini menyebabkan tetamu saya disiplin terhadap apa yang saya nak. Disiplin. Begitu juga dengan syariat. Bila mana syariat ini Allah Ta'ala turunkan, maka ianya tujuan adalah untuk mendisiplinkan manusia. Tapi kadang-kadang datang hujah-hujah liberal, datang-datang hujah daripada kumpulan-kumpulan luar mengatakan bahawa usahanya hari ini cukuplah kita laksanakan nilai-nilai murni Islam. Nilai murni Islam apa? Seperti mana keadilan. Laksana. Maksudnya kalau kita laksanakan nilai-nilai murni ini, adil, kemudian saksama, tidak menindas, tidak zalim dan sebagainya, akhir sekali orang nampak Islam ni macam mana. Kumpulan-kumpulan begini bererti dia tak makan tapi dia boleh kenyang. Dia tak makan tapi dia kenyang. Macam mana datangnya adil? Macam mana yang datang tidak zalim? Macam mana datangnya pada hari ini toleransi dan juga datangnya masyarakat harmoni? Kalau tidak ada sistem yang menyusun mereka, akhirnya mereka jadi sebegitu. Kalaulah nak datang keadilan ini dengan kita dengan hanya menzahirkan keadilan Islam ini melalui nilai-nilai murni Islam, maka tak perlu dah ataupun pergi jumpa dengan KPN ke Polis Negara. Saya rasa bubar PDRM, bubar ATM, Angkatan Tentera Malaysia bubar. Sebab apa? Sebab Islam dah ajar berkenaan dengan nilai murni. Nanti mereka akan fikir balik-balik-balik fikir, akhirnya mereka akan nampak bahawasanya keadilan ini perlu wujud dan sebagainya. Tak payah buat peraturan, boleh buat begitu. Tak ada sistem tetapi nakkan kepada penghayatan dan hikmah daripada sistem. Tak ada nasi tapi boleh kenyang. Itu maksudnya. Tak makan tapi dah kenyang. Macam mana tu? Ini makanan rohani. Itu bincang bab lain.
Tapi yang nak dibincangkan bahawasanya bagaimana manusia pada hari ini ada negara tidak mahu syariat, berarti bahawasanya tak ada guna dia ada negara, kata Syed Qutb Rahimahullah.